Jalan tol Medan Binjai adalah jalan tol di Sumatera Utara sepanjang 16,8 km yang menghubungkan kota di Medan dan Binjai. Pada 10 Oktober 2014, pembangunan jalan tol ini diresmikan oleh Menko Perekonomian Khairul Tanjung. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2015. Jalan tol Medan Binjai akan membagi beban kendaraan dengan Jalan Medan Binjai yang merupakan salah satu ruas terpadat dalam Jalan Raya Lintas Sumatera yang menghubungkan Medan dan Banda Aceh. Jalan tol ini akan menyambung dengan Jalan Tol Belmera yang telah ada sebelumnya di sekitar pintu tol Tanjung Mulia, lalu menyusuri kawasan Medan Helvetia, Sei Semayang, dan sampai ke jalan lingkar luar kota Binjai sebagai titik akhir. Terdapat 5 gerbang tol, 4 simpang susun, dan 1 rem, yakni Gerbang Tol Tanjung Mulia, Simpang Susun Tanjung Mulia, Gerbang Tol Marelan, Rem Marelan, Gerbang Tol Helvetia, Simpang Susun Helvetia, Gerbang Tol Semayang, Simpang Susun Semayang, Gerbang Tol Binjai, Simpang Susun Binjai. Jalan Tol Medan Binjai resmi beroperasi setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 13 Oktober 2017. Bersama dengan diresmikannya Ruas Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi (MKTT). Meski sudah beroperasi, belum seluruh ruas jalan tol dapat dilalui karena masih terkendala pembebasan lahan, terutama seksi 1 yang menghubungkan Tanjung Mulia ke arah Helvetia.